Honda EX5 merupakan motor dari Astra Grand yang merupakan motor yang cukup digemari masyarakat Indonesia karena keiritannya, hingga Honda kembali menggunakan desain Astra Grand ke Honda Kirana, geng. Honda Kirana muncul pada tahun 2002 dengan berbekal mesin 125cc. Sebelum lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton dan mau subscribe kami. Apabila teman-teman menyukai channel kami dan ingin mendukung perkembangan kami, jangan lupa subscribe kami ya. Sebenarnya Honda Kirana memang merupakan keluarga Karisma dan nggak ada sangkut pautnya dengan Astra Grand. Akan tetapi desain yang digunakan basicnya adalah Astra Grand. Lalu masyarakat Indonesia tidak terlalu wah banget dengan hadirnya Honda Kirana, gengs. Honda Kirana memiliki desain seperti Astra Grand dan dianggap masyarakat desainnya tidak mengikuti tren yang lebih disukai ke arah desain sporty, gengs. Padahal hadirnya Honda Kirana ini ditujukan untuk konsumen yang menyukai Honda Astra Grand yang kalem dan elegan. Namun Honda mendapatkan hasil yang pahit, gengs. Nah, di Malaysia Honda menghadirkan motor yang mirip dengan Astra Grand atau bahkan Kirana, gengs. Dan di tahun 2022 ini, motor tersebut mendapatkan penyegaran dan menjadi motor edisi spesial Honda Astra Grand. Namun namanya bukan itu, gengs, melainkan Honda EX5. Karena motor ini ada di negara tetangga, gengs. Motor ini sudah menggunakan teknologi injeksi dan motor ini bukan motor yang baru banget. Karena motor ini sudah dijual di Malaysia dengan nama EX5 dan khusus untuk pasar Malaysia saja, gengs. Di tahun ini, Honda EX5 mendapatkan penyegaran serta akan dijual secara limited edition, gengs. Dijual hanya 2000 unit saja. Nah, maksud dari limited edition ini adalah Honda menandai hari peringatan ke-35 tahun Honda EX5 meluncur sejak tahun 1987. Honda EX5 atau kembaran Astra Grand ini mendapatkan penyegaran, gengs, mulai dari warna gold metalik yang mencolok hingga velgnya pun emas juga tuh, gengs. Jadi kalau kalian BU bisa jual emasnya tuh, gengs. Apalagi emas lagi naik-naiknya tuh. Motor ini dapat kita bedakan dari versi limited editionnya ke standarnya lewat logo khusus yang ada pada sayap depannya, gengs. Selain itu, warna kulit joknya diberi clear coklat yang menambah kesan klasiknya di motor ini, gengs. Honda EX5 memiliki mesin 109cc, 1 silinder, 4 tak, SOHC, berpendingin udara, menghasilkan tenaga sebesar 8,5 horsepower dan torsi 8,62 Nm. Lalu mesin ini memiliki gearbox 4 percepatan, gengs. Mesin tersebut sudah menggunakan injeksi PGM FI yang menjadikan motor ini memiliki konsumsi bahan bakar yang irit, gengs. Jadi walaupun ini agak jadul motornya, namun sistem pembakarnya sudah modern, gengs. Di Malaysia sana, harga motor ini mencapai 17 jutaan, gengs, untuk tipe special editionnya. Namun untuk tipe standarnya, harganya mencapai 15,8 jutaan dengan velg jari-jari. Dan untuk 16,5 jutaan dengan velg racing. Nah, pertanyaan menariknya adalah, kalau motor ini masuk ke Indonesia, apakah penjualannya bakalan sebagus di Malaysia? Coba teman-teman berpendapat di kolom komentar ya. So, segitu dulu informasi singkat yang bisa kami berikan kepada teman-teman otomotif lovers.